Kita berikan tumpuan hanya satu saja atlet daripada Sarawak, iaitu Ormila Otavia. Inilah Fatin Ilyana daripada Kedah mencatatkan 12.61 saat tadi dalam kita katakan dalam saringan yang berlangsung pada pagi tadi. Di lorong yang ketiga, Nur Afrina Patricia, inilah atlet yang menjadi tumpuan kepada kita yang juga menyertai kejohanan olahraga Asia sebelum ini. Izzatul Musfirah di lorong yang keempat. Di lorong yang kelima, atlet Q674 di lorong yang kelima, Ormila Otavia daripada Sarawak. Itu yang akan kita saksikan sekarang ini, saudara. Sudah pastilah perhatian akan kita berikan kepada S644 adalah atlet A598 Nur Izzati Ilyana Subradi yang mencatatkan 12.61 saat dalam masa saringan, dan Washini Sasidaran di lorong yang ke-8 atlet daripada Johor dengan masa 12.51 di peringkat saringan tadi. Jadi kita berikan tumpuan kepada Nur Afrina Patricia yang sudah pasti akan berentap di samping Izzatul Musfirah yang berlari, akan berlari di lorong yang keempat, sebelah menyebelah. Sudah pasti ini satu gambaran yang menarik yang akan kita lihat pada ketika ini. Jadi kita berikan tumpuan untuk 100 meter wanita, siapakah yang akan bergelar Ratu Pecut untuk Sukma Sarawak 2024. Ini yang akan kita saksikan, saudara. Sudah pas sebentar saja lagi tumpuan kita sekarang ini kepada lorong 3 dan lorong 4. Lorong 3 Nur Afrina Patricia, lorong 4 Izzatul Musfirah daripada Terengganu. 8 pelari pecut yang bakal dinobatkan selaku Ratu Pecut Sukma 2024. Kita berikan tumpuan sekarang. Siapa yang akan memecut ke hadapan yang lebih awal untuk bergerak ke hadapan sekarang ini? Kita berikan tumpuan di lorong yang ketiga, Nafrina Batrisha, dan juga di lorong yang keempat, Izzatul Musfirah. Sudah pun dilepaskan sekarang ini. Pantas meluru ke hadapan sekarang, Nafrina Batrisha. Dicabar di situ oleh Izzatul Musfirah. Masih lagi Nur Afrina Patricia untuk sampai ke garis penamat. Begitu laju sekali larian yang dilakukan oleh pelari pecut daripada Selangor ini untuk merangkul pingat emas dalam acara 100 meter wanita akhir. Itulah Nur Afrina Patricia yang sememangnya Selangor juga menyuarakan bahawa inilah ratu pecut yang mereka harapkan dari Selangor untuk memenangi pingat emas ini. Dan kita lihat sekali lagi bagaimana pecutan yang dilakukan oleh Nur Afrina Patricia di lorong yang ketiga, walaupun cuba dikejar di situ oleh Izzatul Musfirah dari Terengganu, tetapi pantas kita dapat lihat bagaimana hak ataupun gelaran selaku Ratu Pecut Sukma ini menjadi milik Nur Afrina Patricia daripada Selangor. 11.62 saat, satu catatan masa yang begitu baik yang berjaya dilakukan oleh Nur Afrina Patricia Muhammad Rizal, pemenang bagi acara 100 meter wanita.